pada muakak ni. Mana pula ke? Ni anak. Anak. Bukan. Bukan. Tak kena anak. Dia 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 lupa lupa ingatnya tu. Dia kalau dia tahu orang ni. Semua dia. Oh, aduh. Apa cik? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu bukan isteri? Tak. Itu isteri? Haa, isteri dia. Senang. Ambil putih. Ambil putih ke? Dia cakap ngaruk. Dia penyakit lupa-lupa ingat. Zainal. Akak saya dua orang pakai tioman tau. Tengok anak buah baru meninggal. Okay, saya lepas ni saya tutup ni tak apa kan? Buka je lah. Sikit lah. Tak pakai terum tak apa. Tak boleh. Dalam undang antarabangsa kena ada benda tu. Okay. Ya, tuan-tuan nak tanya apa? Ya, Datuk Sri. Macam mana Datuk Sri lihat lah kempen JRKC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkempen untuk memperkenalkan Barisan Nasional yang mewakili Perikatan Nasional. Jadi Perikatan Nasional bersama dengan semua parti-parti politik yang bersama dengannya kita berkempen di sini. Cuma yang kita lawan ni bukan parti politik, kita lawan ialah calon bebas. Bagaimanapun oleh kerana calon bebas ni nampaknya sudah dibayangi oleh parti politik. Jadi sekarang kita sedang berlawan dengan parti politik yang berkenaan. Jadi tidak ada masalah sebab apa? Kita turun ke bawah menceritakan kebenaran, fakta. Mereka turun ke bawah, mereka nak buat apa kita tak tahu. Tapi kita kena ingat bahawa mereka telah memporak-perandakan negara ini dari segi ekonomi, dari segi perpaduan kaum sampai ke tahap yang cukup membimbangkan. Tapi kita bersyukur kerajaan ini baru ambil alih tak sampai 4 bulan. Saya ingat belum sampai 4 bulan. Ya? 4 bulan. Kita telah berjaya menyekat pandemik COVID-19 ni ke tahap yang di antara yang terbaik di dunia, tahap kesembuhan ya di antara yang terbaik di dunia, dan caca kita mengawal COVID ini diiktiraf sebagai sesuatu yang terbaik. Yang keduanya, kita menghadapi masalah, seluruh dunia menghadapi masalah di segi ekonomi. Tetapi perlahan-lahan kerajaan telah mula memulihkan ekonomi dan kita lihat sudah ada pertanda-pertanda yang positif. Jadi ini ialah fakta. Kalau kita tengok banyak benda-benda yang pembangkang bawa ni, perkara yang mereka telah gagal laksanakan, kemudian mereka nak bagi nak tanya kepada kita. Tak apalah, kita kalau tempoh 22 bulan sudah pasti kita sudah dapat suatu, buat sesuatu yang paling luar biasa. Tapi kita baru tak sampai 4 bulan. Tapi kita lihat sesuatu yang cukup baik telah dibuat, di mana kita telah boleh membelanja sampai dekat 300 bilion. Padahal mereka mencari duit dalam bentuk yang tidak baik. Berhutang 140 bilion, ambil duit Petronas 102 bilion, jual harta negara. Yang mana kita tidak berbuat demikian, tapi kita berjaya memulihkan keadaan. Jadi Datuk Sri, untuk hari-hari terakhir kempen, kalau kita lihat bagaimana Datuk Sri sebagai seorang yang berpengalaman dalam politik ini, supaya pengundi luar pulang mengundi, walaupun kita lihat ini bukan persaingan yang begitu sengit, tapi harapan Datuk Sri kepada pengundi luar? Oh, saya berharap pengundi luar kena kembali sebab ini ialah pilihan raya setelah kita ambil alih. Kita kerajaan PN ambil alih dan kita kena bagi sedikit sokongan kepada sebuah kerajaan yang telah berjaya memulihkan keadaan dengan memberi sokongan, bukan bayang balik pangkah ya. Jadi di mana-mana kita berada, kita kena balik pangkah. Macam orang dalam social media, kita like. Jadi nak like ni bukan hanya menyebutkan mulut yang suka, tapi diiringi dengan perbuatan. Kalau seorang yang bersyukur tu dia
dia kena iringi dengan perbuatan dia yang terbaik, bukan sekat di mulut saya. Jadi iringi dengan perbuatan menunjukkan bahawa kita menyokong sebuah kerajaan yang berjaya memulihkan rakyat, yeah, membantu rakyat. Ini cukup luar biasa. Sebuah kerajaan yang menggambarkan demografi kependudukan, ya. Kita tahu di Malaysia ni kita ada rakyat Malaysia terdiri daripada 70% Bumi Putera, 22% Cina, 7% India. Tapi pada pemerintahan yang lepas kita lihat dia tak menggambarkan suasana yang demikian. Demografi penduduk. Dan selepas dia dah tak menggambarkan demografi penduduk, terdapat cara-cara pentadbiran yang yang seolah mengapikan kepada perkauman yang tidak patut dibuat. Sekarang ni kita kena selesaikan benda ini. Mana boleh, sebagai contoh, jata negara tu dia boleh kata, oh kami tersilap, minta maaf. Ini adalah satu pembohongan, perbuatan yang merupakan kesialan kepada negara. Hai, buat benda yang tak betul, ah minta maaf. Maki raja Melayu, ah minta maaf. Mahina orang Melayu, minta maaf. Maki agama Islam, minta maaf. Itu bukan satu tanda yang tak sengaja, tapi disengajakan. Orang yang boleh mengeluarkan buku, takkan dia tak faham benda-benda macam ni. Ini bila keluarkan buku, oh kami disalah tafsirkan. Pembohong kamu. Bagi saya, saya seperti yang pernah dibuat oleh kerajaan kepada satu pertubuhan NGO dulu yang telah mengapi-ngapikan perkauman, akhirnya dia dilucutkan warga negara. Jadi orang yang sama yang bertindak untuk apa tu, menghina negara, menghina agama, menghina bangsa, dia layak tidak berada di sini lah. Pergi tempat lain lah, tempat yang boleh mereka menghina negara dan sebagainya. Ini tempatnya tak boleh. Kalau negara ini boleh dihina, bagaimana kita nak uruskan negara? Negara mesti diurus dengan baik, dengan adil dan saksama. Tak perlu menghina pasukan keselamatan. Datuk Sri, sedikit kempen ini dijalankan dalam tempoh PKP. Aktiviti berkempen pun perlu patuhi SOP. Datuk Sri cerita sikit tentang Datuk Sri bawa face. Saya bawa sanitizer. Saya pakai mask dan saya pastikan orang yang ikut saya tu dia ada jarak, penjarakan sosial. Saya yang tu saya kena berhati-hati sebab COVID ni dia bukan satu pertubuhan kan yang boleh kita beritahu COVID. Kami dah tak boleh. COVID ni dia penyakit yang dia boleh datang pada bila-bila masa, seperti yang berlaku di US bawah ni, yang mana dia melambung. Orang yang terkena penyakit tu melambung kerana mereka tak indahkan penjarakan sosial, pakai mask, cuci tangan dan sebagainya. Baik, terima kasih Datuk Sri. Terima kasih. Assalamualaikum. Mereka semua mencukupi rakyat Malaysia.